Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bismania. Jumpa lagi bareng saya, Salam Cahwono Sobo. Kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Saya update kembali. Coba update suasana pagi ya. Suasana pagi di Terminal Mendolo. Dan kali ini masih merupakan edisi liburan. Ya, kemungkinan banyak bus yang putar balik dan juga banyak yang telat gitu ya teman-teman. Nah, sementara di depan saya ini ada beberapa bus medium. Di antaranya ada Merapi. Merapi Bintang Persada, Wonosobo Purwokerto ada 2 unit. Dan yang satu mulai akan persiapan diberangkatkan. Serta ada Bawang Lanang Dayak, Wonosobo Magelang. Dan ini update terkini proses pembangunan dari Terminal Mendolo. Suasana pagi di Terminal Mendolo masih liburan Nataru. Ikuti video saya selengkapnya, nanti kita coba lihat ke belakang. Di belakang ada bis apa saja. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita langsung lihat ke parkir bagian belakang, teman-teman. Parkir bagian belakang dari Terminal Mendolo di ujung barat, baris, seperti biasa barisan Sinar Jaya dan juga PPP. Ada juga kupu-kupu ayu Rose Emperor ya. Kupu-kupu ayu ada Rose Emperor, teman-teman. Dan barisan Murni Jaya. Oke, kita nanti update Murni Jayanya ya. Kita lihat ada bis, beberapa bis Sinar Jaya. Sinar Jaya ada 31RC, 74RC, 84RB, 77RC, 9RC. Ada juga DMI, DMI 8RB. Untuk PBP ada Batara. Ada unit bantuan juga pariwisata, ada El Makla dan juga Arnius serta Legenda ya. Sementara ini kupu-kupu ayu ada satu unit ini. Yanarus Emperor. Yanarus Emperor satu unit bis kupu-kupu ayu. Ini kita lihat ada PBP-nya. PBP ada unit bantuan ini. Pelita Baru Pariwisata medium ya. Medium, teman-teman. Legenda. Ke bagian lebih baratnya ada unit bantuan juga ini dari Sinar Jaya, ada Starbus 2 unit ya. Ada 44XN dan juga 40XM serta 58RC, 85RA, ada 12RE, 96RC, 12DD, 80RC, 63S. Ya, absen satu persatu, teman-teman. Ada juga ini 13RB ya. 13RB. Nah, begini kondisi parkir belakang dari Terminal Mendolo ya. Di masih kesempatan liburan. Masih kesempatan liburan Nataru. Libur Nataru. Ini ada yang spesial dari PBB ini, ada medium juga ini. Legenda Arnius El Makla, Batara dan juga unit bantuan wisata medium. Kita lihat lagi bagian dari Rosalia. Ini Rosalia Indah. Rosalia Indah di bagian paling timur dari Terminal Mendolo. Ini di parkir belakang ini ada beberapa seri. Ini ada 371,
Ada juga 306. Ya, ada 5 unit ini. Ada 5 unit yang terparkir di terminal Sendolo bagian Karang kali ini, teman-teman. Dan ini ada juga Budiman jurusan Bandung Wonosobo seri IL223. Lanjut lagi muter lihat ke ujung barat ya. Ada Batara, Pariwisata, El Makla, Arnus dan juga Legenda. Unit spesial, spesial bantuan liburan. Dan juga tadi untuk Sinar Jaya ada Starbus 44XN dan juga 40XM. Sementara Sinar Jaya 63S berpindah parkir ke depannya. Mau pindah ke depan? Oh enggak ke depan ring. Cuma pindah parkir karena itu 13 RB mau keluar ya. Ke parkir utama. Panen. Rame ya? Iya mas. Oh. Iya mas. Iya, kering-kering lagi lah. Urung bisa lewat ya? Urung bisa mas. Urung bisa, lewat muter ini. Baik. Hah? Ya. Oke, ini kondisi terkini ya. Posisi terbaru phone-nya. Oke. Jadi ini bangunan utama yang akan dipakai. Bangunan utama dari tempat penurunan penumpang ya, tempat penurunan penumpang dan juga jalur masuk teman-teman. Sekarang posisinya sudah seperti ini ya. Kita lihat update terbaru dari proses pembangunan terminal Mendolo Wonosobo. Sementara di depan ini ada juga barisan Damri. Barisan Damri ada 4 unit ya, 4 unit Damri dan ada Sinar Jaya 44VX. Ada juga 67RB dan di samping kanan ada Starbus juga. Masih armada bantuan. Ini bantuan dari beberapa bis Sinar Jaya. Kita lihat ke sana ya. Kita lihat ke sana. Ada Sinar Jaya ini 47RE 28RD 40S 21RD. Nah, ini merupakan tempat penyeberangan ya. Jadi untuk menyeberang para calon penumpang. Jadi nanti para penumpang itu beli tiket dari sana. Penumpang beli tiketnya dari sana terus menuju ke sini ya. Nyabrang lewat sini dan nyabrangnya ini enggak kehujanan teman-teman karena dikasih atap ya. Karena dikasih atap dan untuk naik bisnya besok itu dari sana. Nah, ini seperti ini kondisi terkini dari pembangunan terminal Mendolo yang hampir selesai. Begini kondisi terkini yang hampir rampung ya, sudah 90% teman-teman. Jadi para penumpang nantinya lewatnya ke sini terus naik bisnya dari sini ya. Naik bisnya dari sini. Nah, sementara ini komplek perkantoran dan juga mungkin agen kayaknya ya. Agen juga kayaknya pindah ke sini teman-teman. Ding, nanti coba tanya infonya lagi update-nya seperti apa. Nah, jadi ini adalah ruang tunggu untuk naik bis para penumpang teman-teman. Para penumpang naik bisnya dari sini ya. Para penumpang naik bisnya dari sini terus ini ya kalau saat ini masih belum benar-benar rampung, belum benar-benar selesai ini. Sinar Jaya, barisan Sinar Jaya yang baru datang tadi sementara di ujung barat itu yang mau berangkat angkatan pagi teman-teman. Nah, di ujung barat bagian utara ini merupakan tempat parkir dari para pengunjung terminal baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4 teman-teman.
Jadi para pengunjung masuknya lewat barat yang sebelah kiri untuk masuk ke lokasi parkir. Ngopi-ngopi, medang-medang. Kopi ini sudah dekat. Es meh rampung ya berarti? Meh. Meh rampung. Dilamane ngrampung. Oke. Iya sih nggak terminal jebule. Sing gawe ya. Sing gawe yo. Ya. Sing gawe iki lagi. Lagi pada gendindengin wong gen isuk. Pak. Sinar Jaya 44VX angkatan pagi diberangkatkan meninggalkan terminal Mendolo jam 7 lewat 32 menit. Gampangnya ya setengah 8 gitulah. Terus ini masih ada beberapa ya, beberapa ada Sinar Jaya 52RD dan juga Starbus 39XN yang juga akan segera diberangkatkan. Oh ternyata ini Damri ada 5 ya, ada 5 unit Damri. Tak kira tadi cuma 4 teman-teman. Angkatan pagi dari bis Sinar Jaya dan punya masih suasana liburan kali ini banyak bis-bis asing yang masuk ataupun unit-unit spesial, unit-unit tidak biasa teman-teman. Di antaranya beberapa Starbus dari Sinar Jaya dan ada juga tadi Pelita Baru Pariwisata Medium serta Murni Jaya mulai melakukan peremajaan unit dengan mengoperasikan bodi Legacy SR2, di antaranya tadi ada E122 dan juga E124 ya. Demikian update sementara pagi hari ini di Terminal Mendolo Wonosobo. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi. Salam Bismania, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.